Lelofa sah milik Pyuris. Impian selebriti popular Lelofa 32 membina mahligai bersama lelaki dicintai dimakbulkan apabila sah menjadi isteri kepada pendakwa bebas Pyuris atau Haris Ismail 26 dengan sekali lafaz di sebuah hotel terkemuka di sini jam 11.43 pagi tadi. Lelofa itu dinikahkan oleh adik kandung Lelofa iaitu Muhammad Afiq Muhammad Nur. Biarpun mengikut rutin norma baru PKP, majlis perkahwinan Lelofa dan Pyuris ala kayangan bertema putih itu dihadiri 200 tetamu, ahli keluarga dan rakan terdekat kedua-dua pihak. Tetamu yang hadir pula berpakaian baju kurung berbaju Melayu atau jubah berwarna putih yang menjadi tema atas permintaan pihak pengantin. Mengenai hantaran Lelofa atau nama sebenarnya Nur Lelofa Muhammad Nur, bagaimanapun tidak menyatakan sebaliknya, hanya memberitahu menerima sebentuk cincin daripada pihak lelaki. Lelofa dan Pyuris menzahirkan rasa syukur apabila majlis berjalan dengan lancar seperti dirancang. Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi atas kelancaran majlis pernikahan mereka. Seperti yang dirancang ya. Sebenarnya perkahwinan mereka mengejutkan warga netizen. Ramai warga netizen terkejut dengan perkahwinan mereka. Pyuris menyarungkan cincin ke jaring Lelofa. Kami berharap agar pernikahan ini menjadi satu ikatan abadi yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, ujar pasangan berkenaan. Mengulas detik perkenalannya, Lelofa juga seorang usahawan berkata dia mengenal Pyuris pada Jun 2017. Bekas pengacara meletup itu berkata suami seorang yang sangat baik, lemah lembut dan matang. Dia juga pendengar yang baik dan sentiasa cuba membantu memberi solusi jika saya menghadapi sebarang kesukaran dan masalah, kata Lelofa. Sallallahu alaihi wasallam.